Hai, selamat sejahtera. Saya Syafiq daripada Diploma Tahun 2 Music Major Clarinet. Hari ini saya akan menerangkan lagu tentang A Midsummer Night's Dream by Felix Mendelssohn. Sebelum saya menerangkan tentang lagu ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang lagu A Midsummer Night's Dream. Lagu ini dicipta oleh komposer Jerman iaitu Felix Mendelssohn. Beliau menciptakan lagu ini untuk Shakespeare dalam suatu persembahan di Prussian Royal Court pada tahun 1827, iaitu beliau berumur 17 tahun. Beliau mendapat inspirasi untuk mencipta sebuah lagu untuk Shakespeare komedi. Beliau telah mencipta lagu yang bernama Overture Opening 61. Selepas beliau mencipta lagu tersebut, beliau mendapat sambutan yang sangat. Beliau menjadi sangat terkenal di Eropah dan mendapat pelbagai tawaran pekerjaan. Pada tahun 1843, beliau pulang ke Shakespeare kerana mendapat tawaran yang sangat menarik daripada Raja Prussian. Baik, dan menjadi popular ketika itu. Raja Prussian iaitu Frederick William IV sangat meminati lagu pertama Felix Mendelssohn iaitu Overture Opening 61. Raja Prussian sangat meminati lagu Felix Mendelssohn. Jadi raja tersebut meminta untuk Felix Mendelssohn menciptakan satu lagu. Jadi terinspirasilah Felix Mendelssohn menciptakan lagu yang bertajuk A Midsummer Night's Dream. Lagu tersebut berjaya disiapkan dan berjaya dipersembahkan pada tahun 1843 pada 18 Oktober. Untuk pengetahuan anda semua, lagu ini adalah antara lagu-lagu Orkestra Excerpt. Orkestra Excerpt tu adalah lagu-lagu untuk kita interview temuduga ke orkestra luar seperti Malaysian Philharmonic Orchestra, Malaysian Philharmonic Youth Orchestra, Permata Seni Muzik, Orkestra Seni Kebangsaan dan sebagainya. Kenapa lagu ini dikategorikan sebagai Orkestra Excerpt? Kerana ketika kita di temuduga, penemuduga hanya ingin melihat kita mahir untuk membaca skor, mahir untuk membaca lagu, mengikuti apa yang lagu tersebut minta seperti artikulasi, tempo, dinamik atau dynamic dan sebagainya. Mereka juga ingin melihat bahawa kita mahir menguasai apa yang terdapat dalam skor tersebut. Mereka juga ingin melihat bahawa kita mahir menguasai apa yang terdapat dalam skor tersebut. Okey, sekarang ni saya akan menunjukkan bagaimana lagu tersebut dimainkan. Thank you.
kita akan menganalisa skor lagu A Midsummer Night's Dream by Mendelssohn. Yang pertama, kita akan lihat pada tanda nada lagu tersebut, atau kita panggil key signature. Key lagu ni adalah key C major, atau boleh jadi kat A minor, kerana starting pada note tersebut ialah A. Tapi kalau kita lihat pada key dia, memang tak ada apa-apa sharp ataupun flat, so kita boleh klasifikasikan sebagai C major. Meter lagu ini adalah 3/8, iaitu 3 quaver dalam 1 detik ataupun 3 quaver dalam 1 bar. Tempo lagu ini adalah Allegro Vivace, atau kita boleh selain daripada nama tu, Allegrissimo. Tempo lagu tersebut dikirakan selaju 172 hingga 176 BPM. Atau kalau kita tengok ada setengah skor klasikal, dia akan nama di situ presto. Okay. Sekarang ni kita akan bahaskan tentang artikulasi dalam skor lagu tersebut. Artikulasi ataupun dalam orkestra kita selalu panggil articulation. Dalam skor ini terdapat beberapa artikulasi, antaranya staccato, accent dan okay, so kita jumpa dua je, staccato dan accent saja artikulasi. So sekarang ni staccato dimainkan. Staccato adalah bunyi satu note yang dipendekkan seperti tap 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 tap. Dan accent pula, dia note yang dibunyikan sedikit kuat, ataupun dia lebih, bunyi dia lebih kuat berbanding note-note yang lain. Dia akan menunjukkan situ seperti bunyi dia on beat, ataupun lebih kepada kekuatan pada beat tersebut. Jika kita lihat pada awal bar, terdapat staccato. So staccato dimainkan secara pendek berbanding note-note yang lain seperti ini. Staccato dia sangat-sangat pendek dan tidak sepanjang seperti note lain. Ini adalah bunyi staccato. Kalau note-note yang lain, dia bunyi dia panjang saja, tidak sependek seperti staccato. Seterusnya ialah accent. Accent ni selalunya dia menguatkan lagi satu antara note-note yang lain, akan memberikan bunyi yang attack. Selalunya orang pakai accent tu untuk bunyi attack dan lebih kuat berbanding note-note lain. Jadi ini adalah contoh cara accent dimainkan. Seperti yang kita dengar tadi, ada satu note yang bunyi dia lebih kuat berbanding note-note lain selepas daripada staccato tu. Ta 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 ra 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 ta ra 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 ra. So dia menunjukkan satu note tu adalah beat yang pertama sebelum masuk yang ke lain, dan menunjukkan part attack ke situ. Jika kita lihat pada skor tersebut, terdapat beberapa dynamic yang boleh kita mainkan dan boleh kita bahaskan. Seperti yang pertama tersebut ialah P, pianissimo. Pianissimo bermain secara lembut. So dalam bar tersebut,
8 bar tersebut kita kena mainkan secara lembut. Ada setengah orang, setengah pemuzik, dia mengaplikasikan kata pianissimo adalah bermain secara perlahan. Sebenarnya tidak perlahan, kita boleh tafsirkan sebagai tempo. Kita bermain secara perlahan, tempo yang perlahan. Tapi untuk dinamik ini kita klasifikasikan sebagai lembut, bermain secara soft, lembut dan tidak terlalu kuat. Seterusnya kita boleh nampak diminuendo. Diminuendo ini ditafsirkan sebagai note-note diminish di situ, kawasan diminish. Okay, kalau kita lihat bar seterusnya terdapat tulisan crescendo kat situ, atau nama panjangnya crescendo. Crescendo ni dimainkan secara berperingkat, iaitu daripada pianissimo ke fortissimo, iaitu daripada lembut ke kuat. Dia bergantung pada sesetengah lagu, dan crescendo ni banyak dimainkan akan menampakkan lagu tersebut lebih menarik kerana mungkin setengah komposer dia menggunakan crescendo ini untuk menampakkan ke arah climax ataupun ke arah part attack. Dan kita lihat lagi terdapat juga simbol SF di situ, iaitu sforzando, dan PP, pianissimo. PP itu dia lebih, bunyi dia lebih lembut berbanding pianissimo. P, jika kita mainkan part tersebut, dia sangat-sangat perlahan, iaitu pianissimo, atau bahasa Inggerisnya very soft. Dan kita lihat pada bar-bar lain pun, part-part yang lain semuanya sama. Kita dapat pianissimo dan crescendo. Jadi itu adalah kita boleh bahaskan tentang dynamic. Seterusnya kita akan bahas tentang skor tersebut, bagaimana pergerakan lagu ini dimainkan dan digunakan. Okey, jika anda lihat skor ini, pada awal bar sehingga 3, 4, 5, 6, 7, 8, bar ke 8, note-note tersebut tidak banyak dimainkan. Tetapi terdapat beberapa accidental seperti G sharp di situ. Dan pada bar 8, kita akan lihat pergerakan seperti scale, iaitu A, B, C, D sharp, E, F sharp dan G. Kebanyakannya sesetengah ataupun banyak lagu klasikal dimainkan secara scale ataupun arpeggios ataupun pentatonik. Banyak lagi cara mengikut pengubah lagu yang mengubahnya. Seperti Philip Mendelssohn ini, dia banyak menggunakan scale, arpeggios dan beberapa accidental mengikut jika kita lihat selepas daripada bar 8, bar 9 dan bar 10, dapat 3 note yang dimainkan, iaitu B, G, E. Okay, yang terakhir ini kita boleh nampak ada beberapa bentuk pergerakan scale arpeggios. Seperti kita lihat pada note ini, starting dia start daripada note B, dan dia arpeggios menjadi B, E, G, B, E, G, B balik. So kita boleh klasifikasikan sebagai
Ini adalah arpeggios dalam E minor kerana E, G dan B, dan diulang balik E, G dan B, iaitu chord E minor. Bar lain pun sama juga. Bar yang selepasnya pun menggunakan note-note yang sama. Dan sebelum masuk ke letter E, sebelum masuk ke letter E, kita boleh nampak dia seperti menggunakan scale E major. Tetap kerana apa? Dia ada F sharp, dia ada C sharp. Kalau kita tukar kepada E minor pun boleh juga, iaitu kita tengok pada E minor. E minor mempunyai satu sharp, iaitu relatif pada G major. So E, F sharp, G, A, B, C sharp, D sharp. Jika kita lihat dalam bar tersebut, iaitu letter E, sebenarnya dia menggunakan scale E minor melodic. E minor melodic note ke-6 dan ke-7 dinaikkan satu semitone. Seperti kita lihat di dalam skor tersebut, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D sharp dan seterusnya ialah E kalau dalam ikut scale. Sebenarnya kalau kita menganalisa scale yang dipakai oleh Philip Mendelssohn ni adalah minor, E minor melodic. Seperti saya cakap awal tadi, memang mengikut penggubah ingin menggunakan skill apa ataupun menggunakan beberapa teknik. Kerana tidak salah dalam mencipta lagu, kita pakai pelbagai, kita menggunakan pelbagai teknik. Dan akhir sekali kita boleh lihat ialah piano dan crescendo. Note tersebut dimainkan secara... Oh ya, kalau kita lihat pada yang terakhir tersebut, rupanya seperti slur tetapi tidak. Ia dinamakan tie. Tie adalah dia menggabungkan dua note menjadi satu, iaitu apabila dua note bertemu dan diletakkan tie, dia akan menjadi bunyi satu note sahaja. Seperti yang kita lihat di atas crescendo itu, C ke C dan ditaikan. So pada satu bar itu di meter dia 38. So dia punya count, dia punya kiraan dia adalah 3 detik lah. Tapi apabila kita menggunakan tie, jadi dua bar itu adalah bersambung dan digabungkan menjadi 6 detik. So C dia akan menjadi 6 detik dan panjang. Terdapat 2, 3, 4, 6 bar yang menggunakan tie. So bila digabungkan, dia akan menjadi satu note, satu note yang panjang. Okay, sampai di situ saja saya membahaskan tentang lagu Philip Mendelssohn, A Midsummer Night's Dream. Sekian, terima kasih.